أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل من جوف الليل، أو كما قال نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengerusi Surau Al-Azim, seluruh yang kuasa, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, para alim, para ustaz dan ustazah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat dan seterusnya, seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah nikmat kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk menghadiri satu majlis yang cukup istimewa. Satu majlis yang cukup indah di masa dan juga pada waktu yang cukup barakah. Tak semua manusia dapat peluang dan kesempatan untuk berada di tempat-tempat yang baik, untuk berada di tempat-tempat yang indah, yang mana tempat itu Allah Ta'ala redha dan dah tentu tempat itu dilimpahi dengan rahmat dan juga pahala di sisi Allah. Lebih-lebih lagi pada waktu sekarang ini, waktu yang sangat ringkas. Antara Maghrib hingga ke Isyak, waktu yang sangat ringkas, waktu yang kita patut cemburu dengannya. Bermaksud kita berkira-kira di mana kita berada dan apakah amal yang kita buat pada waktu yang sekejap dan ringkas ini. Sebab itu kalau hari ini di ibu kota Kuala Lumpur, di arena Aziata sedang berlangsung anugerah juara lagu. Akak-akak siapa menang? Aina Abdul ke Jamal Abdillah? Aina dia jawab tu. Mana dia tengok lah tu. Tapi malam ni Pak Haji kata, jom ikut aku tipah pergi ceramah malam ni. Tak apa, AJL pukul 9. Sempat lagi. Tuan-tuan rahmati Allah, dia sebelum nak ada juara lagu tu pukul 6.30 tadi, dia ada red carpet. Dah ready, tapi red carpet dia 7.30. Waktu kita tengah laung azan, waktu tu dia kena red carpet. Red carpet ni, carpet merah, jalanlah. Antara yang pertama, komposer dia, penulis lirik dia, penyanyi dia dan juga orang yang bayar tiket VIP.
dia dapat package sekali dengan red carpet. Jadi red carpet tak boleh pakai jubah, pakai serban kepiah macam ni. Kena pakai baju renda-renda. Kalau tudung tu ibu-ibu, kena pakai kerongsang tu, dia boleh bergerak kiri kanan macam jam kat masjid tu. Dia kena cantik. Jadi itu. Tapi kita alhamdulillah. Yang rakan-rakan yang lain alhamdulillah. Allah Ta'ala izinkan kita berada di tempat seperti ini. Bukan nak kata kita ni orang baik. Tetapi kita menggunakan peluang dan ruang ini untuk beribadah kepada Allah. Dan juga dalam masa yang sama untuk sama-sama kita menghidupkan semangat dan rasa kita. Hari ini 22 Syaban. Lebih kurang dalam 8 hari. Boleh jadi seminggu sahaja lagi. 7 hari lagi kita nak melangkah masuk Ramadan. Kadang-kadang saya pun rasa pelik. Nak dekat-dekat puasa ni makin lambat-lambat konsert. Makin lambat-lambat hiburan-hiburannya. Tapi alhamdulillah, kalau kita pula berdiam diri dalam keadaan kita tak buat aktiviti-aktiviti keagamaan, maka rugilah kita. Sebab itu hari ini kita buat ceramah ambang Ramadan, bukan kata alah nanti Ramadan ceramah lagi. Kat pejabat saya pun dia ceramah dah. Kat TV pun bulan puasa ceramah lagi, ceramah panjang. Bukan itu soalnya. Tetapi kerana nak menunjukkan izzah hanya agama ni, mesti ada majlis program-program agama. Ada makan, tak ada makan nombor dua. Tapi malam ni ada makan ke? Ada, alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu yang nyahuk tu, mana dia yang masak tu sedap tu. Tapi saya lalu dan tengok, tak ada pula periuk ke apa, tak ada kat luar tu, risau juga masak kat rumah ke. Tuan-tuan, korang mati Allah, baik. Malam ni kita nak bercakap tentang satu perkara yang cukup istimewa, iaitu di ambang Ramadan. Kalau lagu tu ada di ambang wati. Kalau kita nak masuk tahun baru, ambang tahun baru. Ni kita dah baca barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Rejab tadi dah hilang. Sebab apa? Rejab dah habis. Dah selesai dah. Doa tu kita kena baca, Nabi ajar bermula bulan Rajab, Syaban sampai ke Ramadan. Mana Ramadan tadi kita doa, Allahumma barik lana fi hadhil yaum fi hadhil lailah lailati syahri Ramadan. Tapi bayangkan tuan-tuan, punya cepat masa ni berlalu. Doa tadi yang ada 3 bulan, tinggal 2 bulan aja. Cepat, rasa macam baru je baca doa tadi tu. Dah sampai Syaban, kemudian lagi 7 hari dah tak ada Syaban dah. Kita dah doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Kita dah baca doa tu dah. Doa untuk masuk Ramadan. Ataupun doa yang Nabi ajar kepada ahli keluarga Nabi, baca doa ni. Untuk mendapat banyak kelebihan dan ganjaran dalam bulan Ramadan. Makna kata tuan-tuan, masa ni cepat berlalu. Pantas sangat. Dan di dalam beberapa kitab para ulama karang, ada makalah-makalah yang besar tentang ayatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Antaranya adalah yantazi'u barakatis sa'ah. Ditarik akan keberkatan masa dan juga umur kehidupan seseorang. Macam mana rasa ditarik umur dan juga ditarik keberkatan masa? Kita punya masa ni pantas berlalu. Tapi kita rasa-rasa apa benda yang kita buat dekat dalam tahun ini? Apa benda yang kita buat pada bulan ini? Apa yang kita dah selesai buat pada hari ini? Sejam berlalu, dua jam berlalu, begitu sahaja. Kita tak berasa apa. Itulah makna kata keberkatan masa dan keberkatan umur makin lama makin hilang di akhir zaman. Tapi yang terselamat siapa? Mereka yang memanfaatkan masa dan umurnya dengan keberkatan dan juga dengan kebaikan. Sebab itu hari ini bila kita hidupkan ambang Ramadan, kita sedang memperingati masa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kita rasa hargai, kita rasa nikmat, kita rasa, ya Allah, aku bersyukur dengan nikmat masa dan kurniaan yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Atas segala nikmat yang kau berikan masa kepada aku, nikmat umur, nikmat kehidupan dan juga nikmat masa hari ini 24 jam Tuhan bagi kita raikan, kita nak rasa setiap sesuatu yang kita melangkah masuk, kita nak dapat kebaikan di dalamnya. Dan kebaikan ni tak ada benda lain yang kita nak dapat dalam hidup ni, apa saja yang kita nak kejarkan, kerana harta tadi akan habis, pangkat darjat akan direbut orang, kecantikan juga akan terhapus. Apa yang kita nak? Nikmat syurga yang kekal abadi.
Sebab itu hari ini bila kita bercakap tentang Ramadan Al-Mubarak, tak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka hari ini kita nak tengok bulan puasa ni apa sebenarnya. Tiap-tiap tahun kita dah berpuasa. Tiap-tiap tahun kita dah meraihkan Ramadan. Tapi untuk tahun ni kita nak kena letakkan satu azam. Yang pertama. Pertama sekali kita nak letakkan azam, nak letakkan satu niat sungguh-sungguh kepada Allah. Bila masuk sahaja bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijrah, aku nak buat persediaan sebelum Ramadan. Lepas tu kita bertemu ni. Kita bertemu malam ni sebab kita nak plan. Kita nak rancang ibu-ibu, ayah-ayah, apa persediaan kita. Kalau nak semayang, ada persediaan dia. Bila azan sahaja Tok Bilal, kita dah mula datang untuk berwuduk. Ataupun sebelum itu lagi, kita dah berada dekat masjid, dekat surau. Kita dah mula pakai pakaian yang indah. Kemudian kita solat 2 rakaat. Kemudian kita susun sejadah. Kemudian kita cantikkan tempat kita. Pasang aircon, pasang lampu, betulkan mikrofon. Kemudian kita solat. Persediaan itu. Kalau nak pergi haji, ni mungkin kat sini ada yang dah tuan haji, tuan hajah, puan hajah. Mungkin ada yang baru dapat panggilan tahun ini. Sama ada terpilih ataupun rayuan. Semalam ada kawan saya, dia kata dia tak dapat, dia buat rayuan. Kan rayuan kan kena bayar RM33,000 macam tu kan. Duitnya tak ada, dia kata ustaz saya rayuan je, duit nanti-nanti dia fikir. Ha, kan? Ha, itu orang yang yakin dia tinggi tu, lain macam tu. Wali Allah. Ha, tapi nak kata tuan-tuan, nak pergi haji boleh ke masa wukuf ke Arafah tu baru belajar? Ni nak pakai ihram ni macam mana pakainya? Letak kat kepala ke balut kat badan? Kena ada kursus intensif haji. Tu kat Masjid Sendayan, kalau kat Selangor Masjid Shah Alam, tawaf, tidur malam sebagainya, melontar. Kena tahu, oh umrah tak ada Arafah, haji ada Arafah. Bila masa nak tidur kat Mina, bila masa nak melontar, nak rehat Muzdalifah, nak kutip batu dekat mana. Kejap lagi sakit nak tuju dekat mana. Kalau nak keluar duit kejap lagi boleh ke pakai bank account kita ni, kad biasa, oh ada kad dia. Semua tu kena belajar dekat sini. Semua ni kita kena tahu dekat tempat kita. Lebih-lebih sekarang ni tuan-tuan, nak buat visa ni, bukan boleh tabung haji buat tak? Kita yang kena buat sendiri. Mula tahun lepas, betul tak? Ha, sebab tu akak-akak, ibu-ibu, ayah-ayah yang dia punya jari dia ni dah loose. Ha, dia dah haus. Ha, kalau loose pun lagi teruk lah. Kalau haus tu dia cantik sikit, boleh bagi air, oh hilang haus dia. Dia dah loose ni tak tahu depan belakang. Tak tahu mana satu kuku. Licin aja depan. Jenuh nak menangkap gambar. Dia kena menangkap gambar pula tu. Kamera pula, telefon kita jenis kamera tala macam tu. Nak kata cap ayam tak berani nak sebut. Kan cap apa tak tahulah. Gajah duduk gambar lah. Allah punya susahlah nak tengok. Payah nak scan tu. Kemudian pula nak kena scan muka tu. Yang anak kat belakang tengok apa pula. Mak aku ni tak pernah-pernah selfie. Rupanya nak nangkap gambar yang Saudi visa tu. Kan senang tu letak. Tengok. Jenuh macam-macam. Dia kata ke kanan, ke kiri. Masa muka kita tengah sengit, itu pula yang diterima. Dah jenuh esok tuan-tuan dekat immigration. Dia kata muka tak sama, kena. Ah, betul. Tuan-tuan, rahmati Allah. Itu semua persediaan yang kita kena buat sekarang. Persediaan nak pergi haji. Macam tu juga kita nak berpuasa ini tuan-tuan. Duduk dalam rukun Islam. Apa persediaan kita nak berpuasa? Yang pertama, persediaan dari sudut ilmu. Itu penting. Kalau tidak, tuan-tuan, tiap-tiap tahun soalan yang sama. Bukan salah kita nak bertanya. Akak-akak, ibu-ibu, ayah-ayah. Tak salah. Tapi kalau tiap-tiap tahun bertanya benda yang sama, ustaz, korek hidung masa bulan puasa batal ke tidak? Korek hidung aja ditanyanya. Ustaz, kalau saya ni tak sempat nak berniat ustaz malam tu, macam mana ustaz? Ustaz, kejap lagi saya lupa nak bersahur ustaz. Ustaz, kejap lagi saya terlajak ustaz. Kejap lagi saya accident ustaz. Nah, yang faham-faham tak faham sudah. Oh, macam mana ni ustaz? Benda ni tiap-tiap tahun dah. Macam-macam rancangan TV ada. Tanyalah ustaz, ustaz saya confused. Rancangan TV macam-macam dah keluar. Tapi orang kita, dia masih lagi lupa. Tak apalah. Sebab itu sebelum Ramadan, selalunya ada orang dia buat ceramah ambang Ramadan. Ada orang dia buat daurah kitab puasa. Kitab Ramadan, mazhab Syafi'i, kena tahu. Ada orang kejap lagi bila masuk bulan puasa, dia bergaduh. Ni imsak ada ke tak ada ni?
Imsak ni tak ada ni. Nabi tak pernah buat imsak ni. Eh, kita ada imsak pula. Macam mana pening kepala. Padahal benda tu dah lama dah ulama' bincang dah. Mazhab Syafi'i ada. Tapi ada orang yang dia ni mazhab-mazhab sendiri dia kan. Sebab nama dia Muhammad Syafi'i juga. Mazhab sendiri jugalah. Ada kata imsak tak ada. Saya dengar dalam YouTube. Hebatnya tuan-tuan. Orang dah sekarang zaman sekarang. Dia tak belajar kat meja kuliah dah. Dia belajar dengan Syekh Google rahimahullah ta'ala. Syekh Google. Dengan Al-Fadhil Doktor YouTube. Hafizahullah ta'ala. Dia YouTube dengan Doktor Google ni dua-dua ulama' besar. Lagi-lagi kalau Facebook, tu lain macam. Kalau hari-hari tu dalam grup family, macam-macam ceramah masuk amalan-amalan dekat dalam grup WhatsApp tu kan. Sebab itu tuan-tuan mata, yang betul-betul lah. Kalau yang tak betul bagi orang keliru, kadang-kadang bergaduh. Macam tu juga, perkemaskan ilmu, jangan bergaduh dalam bulan Ramadan. Tarawih ni 8 ke 21? Tak habis-habis tuan-tuan. Sedak daripada surah Al-Azim ni tak ada lagi rasanya. Sampailah dah ada dah apa tu ha. Pemancar kat atas tu. Siap ada aircon. Siap ada TV lagi kat sebelah ni. Tak habis-habis lagi. Kita ni terawih 8. Salah. 21. Macam ni lah kita buat parking dua. Belah kanan tu parking 8. Belah kiri parking 21. Kalau tak buat macam tu. Orang yang parking 21 dia blok parking. Ataupun dia blok kereta orang yang sembahyang 8 rakaat. Apa jadi? Orang 8 rakaat nak balik. Yang 21, sallallahu wasallam alaihi. Tengah semangat lagi. Yang 8 nak balik dah. Jadi ada satu masjid di Kuala Lumpur. Masuk saja pintu masuk entrance tu. Dia dah tulis lah. 8 rakaat, 21 rakaat. Jangan gaduh. Masjid mana tak nak cerita lah. Tak payah gaduh. Sebenarnya ikut kita lah nak buat 8 ke 21 ke. Janji ibadahnya. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, ada satu benda lah dia berkaitan dengan tarawih jugalah 8-21 rakaat ni. Orang dulu dia buat moreh ni, dia bukan tanda penutup kepada tarawih malam tersebut. Orang dulu dia buat moreh sebab apa? Sebabnya untuk memberi tenaga dan juga kekuatan kepada yang semayang 8 rakaat supaya tambah lagi semayang hingga lengkap 21 rakaat. Kita lain tuan-tuan. 8 rakaat keluar dulu, dibantai sup kambing tu. Yang 21 pergi tinggal tulang aja. Paling teruk tinggal sup bonjot aja kat tipah pun. Mana tak kesian orang 21 rakaat. Itu yang jadi sallallahu wasallam alaihi. Itu yang 10 Ramadan pertama. Asyik habis-habis-habis je sup tu. Allahumma salli Muhammad. Oi, bila nak habis? Marah dia tuan-tuan. Sebab apa? Dia rugi. Patut pahala dapat banyak. Tapi yang kat luar tak dapat apa. Ha, sebab itu pedomannya kita ni. Bila dia makan kat luar, kena ingat orang belakang. Bukan, oh ni murid ni bantai. Kita pun bersembang kat luar. Gelak tahu. Orang dalam tengah semayang ni 21 rakaat. Yang kita nak 8 ni 8 lah. Janganlah kita habis 8 tu. Okay, macam dah masuk syurga dah. Allah, leganya Allah. Seronoknya aku. Yang 21 tadi ni nak habis lagi. Lepas habis 21 nak tadarus. Kan? Nah, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah. Ini kita punya persiapan nak masuk Ramadan. Persiapan ilmu. Jangan bergaduh dah. Ni bergaduh pasal imsak. Bergaduh pasal 8-21 rakaat. Bergaduh bila mana terawih ni ada selawat tak ada selawat. Ini tak payah selawat. Selawat ada kat Mekah tak ada selawat. Mekah-Mekah lah tuan-tuan. Kalau tak nak selawat tuan-tuan duduklah Mekah. Mana mahu nak selawat, demo nak tawaf lagi, kejap lagi tengah selawat. Haji, 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 haji. Torik, torik, torik. Tak sempat selawat. Kita ada macam tu. Ada kat luar nak bertawaf, ada polis jaga kat luar. Haji, haji, haji. Tak ada. Selawatlah. Apa masalahnya? Bergaduh juga. Kejap lagi tengoklah keluar kat Facebook. Sekarang ada Ustaz Al-Ti'atok. Tahu? Dia jauhi sikit. Ustaz Al-Ti'atok. Ustaz TikTok ni tak tahu mana datang. Ha? Tak ada tauliah mengajar, tak ada apa. Dia buat video cantik sikit, ada subtitle. Sebenarnya bulan Ramadan ini, bila tarawih itu bagus. Tapi selawat itu bidah. Dah, dia kata macam tu pula. Janggut 2-3 jemput aja baru ada. Ha? Bila kita buat tauliah, kena ada tauliah, marah pula. Ini Jabatan Agama ni menyusahkan pendakwah-pendakwah. Kalau tak ada tauliah, itu yang jadi tu.
dah menyebar benda-benda yang mengelirukan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah. Pertama sekali persediaan Ramadan, persediaan ilmu. Yang kedua, persediaan zahir kita. Sebab itu kalau tengok budaya orang Arab, ni kalau orang Arab ni tak semua benda kita boleh tiru. Antaranya budaya Arab yang tak boleh kita nak tiru, kahwin banyak. Itu jangan buat. Ada rezeki, alhamdulillah. Saya belum lagi lah ada rezeki tu. Budaya orang Arab ni satu lagi apa? Dia kalau makan ni, dia jenis makan tak habis. Kalau siapa makan habis, tu kira macam tamak sungguh lah. Padahal kita jenis kalau makan tak habis, itulah kira orang yang tak bagus. Betul tak? Lepas tu orang Arab, kalau dia makan kat kedai-kedai makan, dia makan sikit aja. Yang baki tu dia tinggal dekat tuan kedai. Kita tak boleh membazir tu, membazir. Tu budaya jangan ikut. Apa lagi budaya orang Arab yang kita jangan ikut? Banyaklah nak cerita sebab saya duduk tempat Arab. Antara budaya orang Arab ni dia apa? Dia insya-Allah. Saya buat lagu lagi. Insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Esok-esok. Esok Arab tak ada. Insya-Allah tu sebenarnya kunci untuk berbohong. Kita orang Melayu kadang-kadang terikut juga. Datang tak? Insya-Allah. Malam ni insya-Allah. Dah insya-Allah tak kalah saya tak datang tu imam oi. Memang tak datang sungguh malam ni kuliah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, nak kata apa? Jangan ikut budaya ni. Tapi antara budaya orang Arab yang kita boleh ikut sama-sama, budaya mereka meraihkan Ramadan. Dia bila sampai Ramadan, di seluruh Kahirah, ni saya cerita tempat saya lah di Mesir, Kahirah, dia dah mula dengan banner, dengan apa ni, banting, dengan papan tanda. Saya dulu masa sampai Mesir, Kahirah, 12 Ramadan. Masa tu mula sampai sebab kuliah kita lepas raya dan nak start dah. Jadi kita sampai awal untuk kursus intensif persiapan saya pergi bawah kerajaan negeri Selangor waktu tu sebab saya mustautin negeri Selangor. Saya lahir Perak, mustautin negeri Selangor. Interview, dapat zakat negeri Selangor. Lepas dapat beasiswa negeri Selangor, dapat pergi Al-Azhar Mesir. Menggunakan tiket negeri Selangor. Jadi bila sampai-sampai awal dia tak boleh pergi lambat-lambat. Sebab nak masuk kuliah tu ada kursus dia, ada bahas itu ini, panjang cerita. Nak kena pergi dekat kedutaan, ada orientasi dan sebagainya. Bila sampai-sampai masuk Ramadan, saya tengok kita pertama kali pergi tempat Arab. Kita tengok, ya Allah, penuh ni dengan banner-banner. Saya kata dia pilihan raya presiden ke? Nah, kita PRK lah kot kan? Tapi memang tak ada. Itu budaya dia. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Marhaban bikum ya Ramadan. Al-khasmu asyarat. Asyarat min mi'ah. Asyarna Ramadan. Diskaun 10% kerana Ramadan. Kita tidak tuan-tuan. Lagi Ramadan lagi naik harga. Di tempat Arab, di Kahirah, di pengalaman saya, diskaun Ramadan. Ahlan wa sahlan Ramadan. Penuh ni keliling. Kalau antara jalan-jalan tu, antara lampu ke lampu ni, dia dah pasang lampu-lampu fanus. Fanus ni, lampu pelita juga orang Arab. Ha, dia letak dulu, dia letak minyak lah. Sebab tu orang Arab ni, dia dulu kan kita pakai lampu-lampu macam ni kan, dia takung tu. Dalam tu dia letak, ada minyak dia. Kemudian dia letak dia punya benang dia, kemudian bakar, berlampu lah, bercahaya lah kawasan tu. Jadi fanus ni antara benda yang lazim dekat tempat Arab. Dia macam pelita tapi besar. Memang meriah. Itu suasana mereka nak nyambut Ramadan. Dan kalau pergi dekat kedai-kedai, diorang dah sedia dah dekat semua kedai. Kedai runcit, kedai ayam, kedai makan. Dia akan sediakan, dia allocate. Dia sediakan satu ruang untuk kurma, untuk buah, untuk apa-apa makanan dengan air. Dia tulis kat bawah tu siap buat. Dia buat papan tanda. Dia buat satu tulisan, Ma'idatul Rahman. Apa dia? Kalau ma'idah itu, makanan-makanan Ar-Rahman dari Tuhan. Ha, macam tu boleh macam. Kira macam makanan turun daripada langit lah. Istilah dia. Ma'idatul Rahman ni kira macam hadiah makanan daripada Allah. Makna kata, orang yang dah sediakan kedai-kedai, dia akan ada satu ruang. Ruang tu untuk tempat siapa-siapa nak sedekah letak, siapa-siapa nak ambil-ambil. Seminggu ataupun sebulan dalam Rajab tu dia dah ready dah. Kemudian masjid-masjid ni dah penuh dengan lampu lilak. Kita ni kalau pasang lampu lilak kat surau ni, dia marah AJK tengok. Orang nak puasa, dia nak beraya. Sebab itu tuan-tuan pergi Maidin. Lotus wallahualam. Tuan-tuan pergi Maidin. Dah penuh dah jual lampu lilak. Sebab apa dia jual awal? Sebab nak kena pasang masa Ramadan ni. Bukan nak pasang masa raya. Kenapa pasang nak raya? Ustaz kena pasang 27 Ramadan. Sebab apa? Itu kan malam tujuh likur. Malam tujuh likur, roh nak balik ustaz. Kalau tak pasang, roh tak sampai balik rumah.
Allahu Akbar, jenuh kalau roh balik rumah. Kita balik-balik rumah, siapa pula makan murih kat belakang tu? Dia seram sikit kan? Ha? Mana mahu tuan-tuan, lagi pun lampu kita, lampu jalan ni penuh. Nampak tak payah? Lampu pelita je kan? Tapi nak kata tuan-tuan rahmati Allah, nak ceriakan rumah kita ni lah sekarang ni. Orang kita nak raya esok. Raya, kita balik kampung. Lampu dah pasang. Siapa nak tengoknya? Betul tak? Ha, ni kebetulan kita ada kat sini. Hiaskan rumah kita dengan lampu. Akak-akak, abang-abang bersihkan rumah. Kemaskan rumah. Kalau rasa sofa tu dah 10 tahun kat situ aja. Kalau tarik sofa tu, macam-macam binatang ada bawah tu. Ular sawa, siap ada 7 keturunan bawah tu. Lepas tu panggil bomba ke tak? Macam-macam. Pasir tu dah macam, minta maaf pasir, semua perak. Pasir tu kan, pasir tu penuh bawah tu. Jadi alihkanlah. Asingkan. Kapet tu, Allah dekat no nilai 3 tu kan. Ha. Bukan minta apa pun, tukar ke kanan sikit. Alihkan sikit supaya ada suasana yang baru. Supaya kita nampak Ramadan ni ceria. Ceria ke Ramadan? Kita yang buat. Kalau kita nak nunggu orang buat macam mana? Tak boleh. Kita kena buat. Ini suasana yang saya selalu tekankan kat mana-mana tempat. Kita yang kena hidupkan suasana Ramadan ni. Bukan saja suasana disebabkan ada bazar Ramadan, ada bufet Ramadan. Kita cantikkan. So, bila orang tahu masuk saja satu tempat, masuk saja Taman Senangin ni, wow. Itu taman kalau masuk bulan Ramadan, orang memang gila-gila. Rumah meriah, lampu lit-lap, siap ada banner, siap ada itu, siap ada ini. Oi, macam-macam. Ha, jadi nak kata tuan-tuan, ini persiapan zahir. Sebab apa? Kita nak menyambut tetamu datang. Sebab tu kita selalu kata, ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sebab ni tetamu dah datang ni, Ramadan ni tetamu yang istimewa. Kita tunggu-tunggu setahun. Kejap lagi nak habis sedih kita, ni nak datang kena seronok. Sebab bila masuk satu Ramadan tuan-tuan, dia punya laju tu kejap-kejap-kejap-kejap. Masuk 10 Ramadan, tuan-tuan jalan pergi masuk Lotus, dah pasang lagu Raya 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 Raya. Dah lagu raya dah. Kan tak sempat dah. Ha, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah ni, sekarang ni momentum. Dan sebab itulah kalau di Yaman, di Suria, di Syria, di negara Syam, Syria, Lumnan, Palestin, Jordan, lebih-lebih lagi di anak-anak kita di Palestin, Ramadan ni adalah hari raya mereka. Ramadan ni raya bagi umat Islam sebenarnya. Kita kadang silap. Yang kita nyambut itu hari raya betul hari kemenangan. Tapi Ramadan kita biasa. Bila Ramadan kita lemah. Bila Ramadan kita tak berasa semangat. Bila Ramadan kita rasa pemikiran kita tak makan, aku tak boleh buat kerja banyak. Kalau tak makan, tak minum, aku sakit. Itu mentaliti kita. Sedangkan bagaimana Nabi SAW dan tentera Nabi ketika mana Muqaykis, raja di Mesir satu ketika dahulu, hantar pasukan perubatan. Pergi tengok, pergi check, buat medical check-up dekat tentera-tentera Islam Nabi. Apa pasal diorang ni kuat sangat? Lawan perang menang, lawan perang menang. Pergi tengok. Nak kata strategi sama je. Nabi kata apa? Nahnu qaumun la ya'kul ilal ju'. Kami ni satu kaum yang tak makan sangat. Kami banyak berpuasa. Itu punca sehatnya ahli keluarga Nabi, tentera-tentera Nabi. Dan itulah punca kekuatan dalam bulan Ramadan. Sehingga boleh berperang 17 Ramadan dalam peperangan Badar. Sebab mentaliti kita. Sebab tu sebelum Ramadan ni mentaliti kena mantap. Ramadan bulan kuat. Tak makan, tak minum, sihat. Tak makan, tak minum itu kuat. Tak minum, tak makan itu bukan lemah. Tapi kalau kita cakap ke anak kita, kalau puasa ni adik ni esok ni tak larat ni. Mula-mula dah masak, dah masuk kat kepala anak kita, bila puasa tak larat. Memang betul secara logiknya. Tapi semangat tadi boleh melawan logik dan juga pemikiran kita. Ini semangat. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, bulan Ramadan ini. Yang ketiga. Yang tadi yang kedua tentang persiapan. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk sama-sama kita faham dia bukan bulan pesta makanan. Masuk Ramadan, selalunya kita akan dengar dekat dalam TV dulu-dulu dengan radio apa dia? Yusof Tayo. Sekarang dah tak ada dah tuan-tuan. Tak tahu mana iklannya pergi. Tapi sekarang lain. Hi, what's up guys?
30 hari, 30 menu masakan, kan? Ha, tu tak apalah. Dia Ramadan ni dia bukan pesta makanan semata-mata. Tak salah orang meniaga makan. Baru ni pun dekat Shah Alam, saya dijemput oleh MBSA untuk bagi satu tazkirah lah, santai. Kepada 3,000 penjaja bazar Ramadan di Shah Alam. Kebetulan hari tu MBSA, Majlis Badan Raya Shah Alam, PBT daerah, bagi permit dekat seluruh penjaja-penjaja makanan. Kamu nak permit, kamu datang hari ni, kita bagi. Tapi isi borang semualah. Lepas injection, ujian kesihatan segala macam, ada kursus halal pula. Kemudian ambil permit, ada orang jais datang hari tu untuk bagi taklimat terakhir dan saya bagi tazkirah. Saya pun bagi tahulah tentang kejujuran. Penting meniaga ni jujur. Sebab kalau Ramadan ni, kita macam-macam menu-menu pelik-pelik kita jumpa Ramadan, betul tak? Hari biasa kita jumpa karipap daging. Esok pergi kat kedai Kak Senah tu ada karipap inti sardin. Ramadan je kita jumpa karipap oksigen. Roh je dalam tu kat tipau. Roh je. Pernah tengok dia buat? Tepung tu, dia letak dalam dia punya pengacu dia tu kan. Dia ambil sudu, dia ambil inti tadi, dia sapu. Dia keluarkan balik, bagi minyak aja melekat dalam tu. Itu orang kata, ini daging tak ada, roh daging aja dalam tu. Karipap sudu, gemuk karipap. Geram tengok, panas kan. Masa pukul 5, pukul 6 tu, waktu tengah geram lah. Tengok geram, balik-balik kunyah, ya Allah, kosong. Ini oksigen. Dalamnya penuh karbon, penuh oksigen. Siapa ada semput, cocok sikit sedut. InsyaAllah. Hilang masalah paru-paru. Apa tu, saya tak jujur nak meniaga ni. Jangan tengok orang sana nak meniaga. Oh, viral. Kita pun buat. Kita tak reti, main buat aja. Akhirnya apa dia? Kita bohong dekat orang. Kita khianat dekat orang. Dia biasa, bazar Ramadan ni, 3 hari, 4 hari pertama tu penuh. Kita pula tak tahu mana yang sedap. Kita akan pergi macam mana? Kita akan tengok mana orang beratur panjang. Beratur panjang, kita pun beratur. Beratur. Tak tahu sedap ke tidak kan? Kalau orang dah biasa berniaga, kita kenal lah. Macam orang sini, kita kenal. Oh tu, oh tu Haji Dolar tu kalau dia buat tepung pelita tu. Hoi, siap berapi lah tepung pelita dia tu. Siap boleh tiup lah buat happy birthday, insyaAllah. Kalau orang lain kita tak tahu. Ayam geprek, ayam gebuk, ayam penyet, ayam pasu. Macam-macam ayam ada tuan-tuan. Jadi kita tak tahu, kita beratur mana yang panjang. Balik-balik rumah, kalau laksa tu cayur aja. Kan? Kalau tapih tadi, bukan kata ikan, ekor ikan tak nampak. Tak ada, kuah aja. Ada satu ni tuan-tuan, paling-paling kita kena jaga-jaga. Orang buat donat. Dia pakai roti burger. Kalau tuan-tuan tak tahu nak nguli macam mana, ini idea saya bagi. Idea jahat. Niaga donat, dia pergi cari roti burger, Ramli burger tu. Kan dalam tu ada 20 biji. Dia ambil sebiji. Dia ambil acuan yang boleh lubang tu, pop dia lubang kan, dia pusing. Tengah tadi dia keluarkan. Tapi tak nampak donat lagi, nampak roti lagi. Roti yang berlubang tengah. Apa dia buat? Dia ambil coklat Nutella yang dicayurkan tu. Dia pun keliling. Dia topping. Tak nampak lagi. Apa dia buat lagi? Dia letak pula coklat rice. Ah, baru nampak. Baru boleh jual RM1.50. Orang pun tengok, ui lain macam. Dia punya kilat coklat tu tadi meleleh pula kan. Ada pula tak macam mana diedit gambar Siti Nurhaliza macam ni. Dia pun letak donat kata, ah, oi, Siti pun makan donat ni. Rupa-rupanya, siapa? Donat daripada roti burger. Ha, tu kena cerita lah. Orang nak meniaga. Ramadan ni macam-macam jenis. Orang nak meniaga. Tapi kena jujur. Sebab, kalau kita jujur, bukan hari tu, hari lusa, hari tu, lat saja kita dapat untung. InsyaAllah, selama-lamanya Allah Ta'ala redha dan orang rasa seronok nak makan makanan kita. Tu penting. Sebab itu dia bukan pesta makan semata-mata. Kerana makanan inilah tuan-tuan yang menyebabkan kadang-kadang kalau kita tak jaga, itulah punca kepada sebarang kesakitan. Sebab itu dalam pepatah Arab sebut al-ma'idatu baitud da' wal himayatu ra'sud dawa. Makanan ini raja kepada segala penyakit dan juga berpantang larang, kata ulama. Apa dia? Ra'sud dawa, raja kepada segala ubat. Betul hari ni kalau kita tengok rujuk dalam website KKM,
Orang yang dapat penyakit yang kita tengok hari ni dengan penyakit berjangkit, penyakit yang tak berjangkit ni lagi banyak orang dapat hari ni. Sebab kita tengok kadar kesihatan kita hari ni menakutkan. Mana tidaknya tuan-tuan, kalau kat tempat lain, kat Eropah ke apa, pukul 8, pukul 9 orang dah balik, dah tidur, tak makan lah. Kita pukul 10, 11 ngetel lagi. Kan? Ha, sebab itu kita nak berhenti kerja, ada azan. Ada azan. Teruskan ke ada azan? Teruskan. Baik, teruskan. Kita ambil 5 minit, 10 minit. Saya pun dah lapar. Tak lama tu nak cerita pasal makan. Ya. Ha, jangan risau. Kita ringkas saja. Tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah. Di tempat kita, malam-malam kita ngetel lagi. Jadi, budaya kita tu tak elok. Yang menyebabkan penyakit datang, selain kita tengok COVID, selain kita tengok TB, selain kita tengok masalah influenza yang berjangkit ni, penyakit yang banyak orang dapat darah tinggi, kecil manis, masalah jantung, masalah buah pinggang, kegagalan organ, semua ni berpunca daripada food lifestyle. Cara kita makan. Tak pernah lagi satu orang Pak Haji tu di balik, kenapa Haji sakit pinggang? Sakit pinggang Ustaz, semalam dialisis. Macam mana boleh kena buah pinggang? Tak tahulah, semalam pergi kena kahwin. Salam dengan Abang Bidin tu. Abang Bidin pun sebelum ni dialisis juga. Balik-balik rumah, pinggang saya sakit, terus kena dialisis. Berjangkit pula dengan Abang Bidin. Mana ada berjangkit? Benda tu jadi disebabkan cara pemakanan kita. Sebab itu Ramadan berpunca dan bersebabkan Ramadan ini nak bagi kita sihat. 11 bulan organ kita bekerja keras, sebulan ini organ kita nak dijaga. Sebab itu tuan-tuan, orang yang paling penting kena jaga makan ni siapa dia? Tok Imam. Nak tarawih, imam mana boleh buka puasa banyak-banyak? Tu tanya imam kita. Siapa imam tarawih kat sini? Tuan Haji Kamarudin, seorang. Lagi siapa lagi? Tu tanya siapa? Kalau jadi imam, makan banyak, masa berbuka tadi, apa agak jadi masa imam? Allahu Akbar. Waqduha. Wallayli idha saja'a. 6 ayat, 6 kali sedawa. Tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Imam ni banyak patah larang. Sebab tu di Kelantan baru ni, ditawarkan gaji imam RM6,000. Aduh, masjid lawan RM20,000 pula. Ni. Kita ni tak boleh tengok gaji-gaji imam banyak. Imam ni RM1,500 cukup lah. Kan dalam mesyuarat dah bincang. Apa sampai RM6,000, RM20,000 ni? Banyak lagi nak buat. Tu nak buat bilik ayah, jamban meh. Apa pula nak buat sampai gaji imam RM1,000 ni? Ha, orang persoalkan kan? Jangan main-main tuan-tuan. Imam ni dia bukan boleh suka-suka tuan-tuan. Imam ni nak baca Quran, ngaji Al-Fatihah, baca Quran, dia kena ada lagu dia. Lagu dia pula lagu yang telah digazetkan melalui syarak ilmu Quran. Bayati, Ras, Nahwan, Jiharkah. Dia tak boleh suka-suka bantai lagu P. Ramlee. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jemaah tambah senangin, sukalah semua geng P. Ramlee. Getaran jiwa dia bantai tuan-tuan. Tak boleh. Ada ilmu. Kena tahu hukum hakam. Kena tahu lagu. Kena lagu tahu tu tajwid. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdub. Salah. Kalau jauh sikit, siratal ladhina an'amta alaihim. Dah. Ha, sebab itu tuan-tuan, kalau orang Perak, dia orang Perak. Sabbihisma rabbikal a'li. Alladhi khalaqa fasawwi. Jadi Perak pula dia buat. Tak boleh suka-suka. Ada ilmu dia. Ada hukum dia. Ha, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, imam ni paling susah. Nak makan susah. Nak tarawih, nak berjaga susah. Sebab itu kadang-kadang ada satu tempat tuan-tuan, imam ni dia main belasah aja, cendol 3 mangkuk masa bulan Ramadan. Tengah-tengah rukuk, Allahu Akbar, keluar cendol tadi lalu hidung. Habis-habis main apa tu Tok Haji? Entah, dah seduh dengan mak. Ha, sebab itu tuan-tuan kena jaga tuan-tuan. Makan ni punca kepada sebarang penyakit dan kejahatan. Kena jaga-jaga. Ha, sebab itu perut kita ni kan, para ulama ajar kat kita. Ha, sebab itu tengok, dah lah cara makan tadi tak betul. Makan pula, kita makan macam mana? Dalam fakta menunjukkan 8.7 juta rakyat dekat Malaysia tak makan sayur, tak makan buah. Dia karnivor. Makan daging aja. Dah macam singa lah. Sayur, buah tak makan. Yang kedua pula, dalam laman web mobilasi KKM ni sebut, 7.2 juta rakyat kita makan macam-macam makan,
Tapi satu benda tak buat. Apa dia? Tak buat aktiviti fizikal. 7.2 juta tak buat aktiviti fizikal. Sebab tu tuan-tuan nak buat makan macam-macam kat luar tu tak apa, tak ada masalah. Tapi cuba letak treadmill kat luar tu. Sebelum nak start azan, Allah, azan 7:30, imam datang ke 7. Tok Bilal datang ke 7. Tok Bilal kat luar. Lari. Pakai serban tak ada masalah. Tak ada siapa nak tegur, lari, kan? Ada basikal pula. Basikal bodoh tu kan. Orang panggil, tak bergerak gitu aja. Supaya lutut jadi kuat, badan jadi sihat. InsyaAllah. Kan, sebab sihat ni kita usaha sungguh-sungguh. Jangan kata, alah pakcik ni dah berapa inilah nak urut. Makcik dah berapa ini dah 80 mana maunya. Tak boleh. Dia kena ada sihat ni, kena ada semangat kuat. Walaupun orang kata, umur-umur macam ni memang rasim no lah penyakit berapa ini. Dah rajak-rajak kecil mana gaun macam-macam je kan, makan je lah. Tak, kena jaga kesihatan. Sebab jaga sihat ni sunnah Nabi. Bab sakit, bab nak pergi, tak pergi, ICU, tak ICU, itu takdir Tuhan. Tapi kita kena jaga kita punya badan. Jaga kesihatan kita. Kena buat aktiviti. Jangan bila orang dengar cakap macam ni, tak payahlah kamu seman. Kamu umur dah macam ni. Mak bapak kamu dulu penyakit memang apa itu. Kamu pun kau mati pun apa itu juga. Janganlah macam tu. Kan? Sebab itu kita nak kena pastikan kita ada itu. Dan terakhir tuan-tuan sebagai penutup. Bila sebut pasal makan tadi, Ramadan ni bulan nak cucikan dosa kita. Pilihlah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang bersih. Kena ingat, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh di badan kita ni daripada sumber-sumber yang haram, maka neraka layak bagi dia. Kena jaga juga benda-benda syubhah. Jangan viral aja, trend aja, FYP. Hari ni TikTok FYP istilah dia, Tuan Haji. Viral aja, kita pun rebut nak pergi sana. Oh, lepas sebulan, dua bulan, Jabatan Agama keluarkan. Restoran ni tak halal. Banyak jadi sebelum ni, klepot. Kan viral orang nak makan nasi ayam klepot. Rupanya dia pakai wine. Orang tu meniaga, dia kata ni wine yang halal. Mana mahu wine halal? Tok Imam minum apa tu? Minum bir, bir apa? Tak ada alkohol, nama aja bir, root bir. Root bir tak apalah. Ha kan? Minum apa ni? Wine, tak tahu ada kawan acong bagi tadi. Katanya tak mabuk. Dah semayang kiblat sana, ngadap sana. Orang mabuk, dia mana sedar dia mabuk? Kan? Cuba kamu jalan daripada sana. Harun. Balik mabuk. Bapak, mana ada saya mabuk, bapak? Dia pun jalan ke kiri ke kanan. Mana ada mabuk bapak? Elok saya jalan bapak. Orang mabuk, dia tak perasan dia mabuk. Kan? Piramli dah bawa cerita tu dah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, jaga makan kita, anak-anak kita jaga. Elakkan benda syubhah, pastikan yang halal, pastikan barakah. Sebab berkat makan ni tuan-tuan, dia bukan banyak tau, dia sikit. Tapi sedikit tadi itulah buat kita puas dan cukup. Kalau banyak, umpama satu orang, ulama' sebut, umpama satu orang yang haus. Dia pergi tengah laut, dia minum air laut. Apa jadi? Dia makin haus, makin dahaga dan dia makin menderita. Dia banyak. Tapi tiap kali diminum, tak mampu untuk menghilangkan kesusahan hidup dia. Bahkan menambah derita dalam hidup. Sebab itu cari berkat dalam hidup. Pesan dalam diri kita hidup. Ada orang ni dia cari duit sungguh-sungguh. Khianat orang, anaya orang, rasuah orang, zalim orang, tipu orang. Dia rasa dia kaya dengan benda tu. Sedangkan orang macam tu tuan-tuan, hati dia tak tenang. Walaupun dia senyum. Walaupun dia seronok. Walaupun dia ada parti malam-malam. Dia ada orang angkat dia, dia ada kereta dia, dia ada, tapi hati dia tak tenang. Berdebar. Dia tahu buat benda yang dia buat tu salah. Nak hidup dengan macam tu. Hati tak tenang, tidur tak boleh. Sebab dah banyak menipu orang. Apa ramai kat luar sana. Lagi-lagi ayah-ayah, ibu-ibu yang dapat pencen. Ni Kadul SP dah keluar pula 5.5%. Syariah 5.4%. Kena tukar syariah. Syariah ni paling tinggi ni, lagi banyak. Naik banyak. Conventional dia tahun lepas dengan tahun ni sikit. Jadi orang tahun ni dah saya rasa minta-minta sangat lah. Keluar daripada conventional tu, tukar kepada caruman syariah, KWSP. Kan dapat, KWSP dah keluar haji tu. Dapat telefon, kena scam. Pelaburan pula. Hajah. Ni hajah masuk 100 ni hajah. 100 ribu je tak banyak. Buat apa duit banyak-banyak nyimpan dalam bank tu bukan buat apa. Hajah masuk 100 ribu,
esok aja Hajah boleh pergi London. Kita bagi London, kita bagi produk Simplicity makeup. Fikir juga dah rupa ini macam mana lah nak pakai Simplicity-nya. Tapi sebab tak tahu nak buat apa, duit banyak. Orang Malaysia kita ni, ni depan saya ni beratus ribu dalam akaun ni. Pakai aje motor 10 kali nak start, berbang. Kedekut tak nak keluar duit. Simpan aja dalam tu. Kenapa? Tak payah simpan. Suka tengok banyak dalam tu. Sekali kena scam, akhirnya orang macam ni boleh untung tuan-tuan. Bahkan orang yang berhutang. Dalam hukum tuan-tuan kena ingat, orang yang berhutang, yang bukan hutang yang boleh mampu bayar ni, hutang dia tipu orang. Dia tak bayar. Orang yang berhutang, kalau dia bermusafir, dia dilarang buat solat jamak qasar. Ulama' sebut macam tu dalam hukumnya. Sebab apa? Orang yang berhutang dalam keadaan dia sengaja tak bayar. Hutang sini, ambil hutang sini, ambil tipu pula. Kalau dia semayang lah. Ni cerita kalau orang perangai macam ni, dia semayang ingat Tuhan, dia nak musafir. Tak boleh jamak qasar. Sebab perjalanan dia tadi ni, dalam keadaan dia menanggung beban yang perlu untuk diselesaikan. Kena ingat. Lepas tu kalau kita ada hutang piutang, mampu selesai, selesai. Tak mampu selesai, cakap jumpa orang tu. Jangan orang yang kita hutang tu, merayu pula kat kita. Kita pula balang, kau ni mentang-mentang aku baru upload gambar, makan dekat, apa ni, itik salai. Oh, kelang kabut nak minta duit kat aku. Aku baru sekali. Marah pula kita dekat orang minta hutang tadi. Ha, sebab tu jaga-jaga. Saya ni tuan-tuan, kalau nak ngumpul-ngumpul hutang, orang tak bayar, ceramah, apa ni, buat program TV, dapat Belfire sebiji tau. RM250,000 aku mengumpul. Kan? Ha. Banyak tuan-tuan. Ceramah tak ada, program tak bayar, TV lah, produk lah, itu ini, kita ni. Orang datang, ustaz tolong lah, ustaz tolong. Dia alasan tolong, kita pun tolong lah. Kan? Jadi akhirnya tuan, kalau aku berumpul, dapat Belfire sebiji. Oh, jangan main. Ramai orang bohong. Dia tak tahu dia bohong ustaz. Kan? Tapi kebanyakan, bila dia bohong ustaz, dia tak takut. Sebab apa? Ustaz takkanlah nak doa buruk-buruk ke kita. Wah, dia macam tu pula. Ha, jaga-jaga tuan-tuan. Orang macam ni hidup tak tenang. Kena ingat. Dan terakhir, sebagai penutup saya nak sebutkan tadi, tak dapat barakah, banyakkan sedekah. Semalam saya satu program di Setiap Alam, saya dapat satu idea dikongsikan oleh para guru-guru. Selalu kita tukar duit raya ni masa bila? Duit singgit-singgit banyak-banyak, RM5 banyak-banyak masa nak raya lah. Sebab nak masuk dalam envelope, nak bagi duit raya kat budak-budak. Tuan-tuan, tukar sekejap budaya tu, itu kita kekalkan, kita tambah lagi, upgrade. Ni cerita nak upgrade ni, sebab tu ada ceramah Amal Ramadan. Kita upgrade, tukar duit siap-siap kat bank, ikutlah bajet tuan-tuan. Singgit ke, RM5 ke, RM10 ke, buat 30 keping. Setiap pagi, pergi semayang subuh, duit yang kita dah tukar tadi, kita letak. Esok pula letak. Esok pula letak. Yang dah biasa buat, tak ada masalah. Ini bagi orang yang belum biasa nak buat. Dan dia pula jenis kalau dah bagi RM50 hari tu, 50 tahun akan datang pun sedekah balik. Sebab dia berkira. Oh, kalau kira-kira ni, kira salah. Tak boleh tuan-tuan. Dia bukan cerita banyak. Dia cerita istiqomah. Sedekah ni, dia bukan sekadar banyak. Dia istiqomah. Sebab itu tuan-tuan, dah sedia dah RM10. RM300 contoh. RM300, tuan-tuan pecah je RM10. Ini Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga, sampai Ramadan 30. Sampai malam takbir raya tu. Sebab malam takbir raya tu pun, malam mustajab doa, malam besar pahala kalau kita buat amal kebaikan. Tiba-tiba, duit yang tuan-tuan kumpul tadi tu, dengan niat nak bagi tiap-tiap malam, Allah Ta'ala ambil nyawa kita ke, kita tak sempat beribadah ke, tak sempat nak sedekah, malam tu malam Lailatul Qadar. Nama kita dicatat sebagai hamba Allah yang beribadah pada malam tersebut. Apatah lagi kalau tuan-tuan dapat sedekah pada malam itu. Jadi sebagai persediaan ni, ambang Ramadan ni kita cerita, tuan-tuan dah kumpulkan dah RM1, RM5, RM10, RM10. Mana ada modal banyak-banyak lah. Yang tak ada modal banyak, sikit-sikit. 10 sen pun tak apalah. Berkepuk duit tu, keting-ketung-ketang-keting. Kenapa ni duit sedekah? Ay, kat luar tu lain macam. Kan, bini tiga. Tapi duit siling aja bawa. Tak apalah, itu bajet dia. Janji dia buat. Yang kita ni cakap aja, buatnya tidak. Jadi kumpulkan tuan-tuan. Kerana apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Orang sedekah atas jalan Allah ni umpama satu benih lahirnya 7 tangkai. 7 tangkai tadi keluar pula 100 buah daripada satu-satu tangkai tadi. Makna daripada 1 jadi 7, 7 jadi 700. Bayangkan tuan-tuan betapa besar pahala sedekah. Yang kedua tadi Nabi kata apa? Mana qasad sadaqatu min mal. Tak akan berkurang harta kita kerana sedekah. Yang ketiga as-saumun junnatun. Puasa tu perisai. Was-sadaqatun tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Puasa itu perisai, sedekah itu adalah penghapus dosa, penghapus kejahatan, seperti mana api seperti mana air menghapuskan api. Itu sebab itu kita nak kena ingat sungguh dalil-dalil sedekah ni. Dan sedekah ini antara satu amalan yang mana akan diminta oleh ahli kubur kalau dia berpeluang untuk bangkit semula. Sedekah. Dan sedekah ni tuan-tuan, pahala yang berpanjangan walaupun kita meninggal dunia. Sebab itu bagi abang-abang, kakak-kakak yang mak ayah dah tak ada, sebanyakkan sedekah. Selain sedekah doa, Al-Fatihah sebagainya, sedekah wang ringgit, sedekah air. Ramadan, Tarawih, beli air ke apa ke, janganlah air putih je. Saya pun mana-mana ceramah, air mineral lah jadi bagi. Tak pernah nampak lagi gula anau teraci ke kat sini cendol kan? Belum. Sebab dia kata, ustaz, ustaz kena jaga kesihatan. Jangan mana-mana, kan kena potong kaki. Macam mana nak datang surau kami? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bawa air apa-apa kat luar. Niat, ya Allah, aku niat hari ni sedekah untuk ayah anda aku, ya Allah. Moga-moga menjadi pahala untuknya. Dapat tak pahala dia? Dapat. Sebab tiga benda. Sedekah jariah, doa anak yang soleh, ilmu bermanfaat. Dia dapat tiga sekali. Ilmu dia pesan kat anak, anak tadi buat, anak tadi doa untuk dia. Yang ketiga, sedekah niat nama dia. Sebab tu setiap sedekah yang kita niatkan untuk orang telah meninggal dunia, dia tetap mendapat pahala. Pahala masih lagi mengalir. Tuan-tuan, tuan-tuan ada selipar ayah tuan-tuan. Ayah tuan-tuan dah meninggal. Tuan-tuan pakai selipar ayah tuan-tuan. Pergi masjid, pergi berjalan. Pahala tu masih lagi berjalan kerana itu harta duit yang dia beli masa dia hidup. Tuan-tuan, ada rumah. Rumah tadi tuan-tuan gunakan untuk kebajikan, untuk kebaikan. Rumah tu ayah tuan-tuan yang pernah bayar dulu, pernah guna dulu dan itulah harta dia. Tuan-tuan dapat pahala. Motor. Motor lama ni. Motor ni ayah dia tuan-tuan beli. Mak tuan-tuan beli dulu. Naik masa muda-muda. Sekarang ni tuan-tuan naik pergi surau, pergi masjid, buat kebaikan, bawa ahli keluarga jalan. Pahala untuk ayah dan juga bunda tuan-tuan. Telekom arwah mak kita. Tak nak pakailah, kesian. Jangan letak macam tu kan, dia terbang sendiri. Jadi cerita penanggih pula. Pakai bawa semayang, dia dapat pahala. Sebab itu harta dia. Baju ayah kita. Bulan Ramadan ni ambil, pakai baju ayah tu pergi semayang. Arwah ayah. Pergi semayang, kepiah arwah ayah, pakai, bawa pergi. Sebab itu duit yang dia beli dan itulah yang kita sambung pahalanya walaupun dah meninggal dunia. Mudah tuan-tuan. Ni, tanda sayang. Tanda sayang ni bukan saja menangis. Ya Allah, ya dah tak ada, mak tak ada. Nangis-nangis lah. Tapi kena ingat, tambah pahala mereka dengan segala harta yang ditinggalkan. Lagi-lagi bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan. Wallahu'alam. Sekali itu saja daripada saya. Terima kasih atas kehadiran. Saya dimaklumkan ada beribu lagi kat luar tak boleh masuk. Kan? Campurlah dengan yang manusia dengan jin Islam ni sekali. Jadi insyaAllah moga-moga kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih Tuan Haji kerana WhatsApp saya, jemput saya kat sini untuk hadir bersama-sama. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir, seronok-seronok kita. Moga kita jadi satu keluarga dan dipertemukan pada waktu yang akan datang. Wallahu'alam. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirah wa syarid dunya wa syaril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah mereka yang hadir pada malam ini sebagai ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, sekiranya nama-nama kami terpampang di pintu neraka, ya Allah, maka padamkanlah nama-nama kami sebagai ahli neraka, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada sesuatu takdir yang buruk untuk kami pada waktu yang akan datang, ya Allah, maka engkau padamkanlah takdir buruk untuk kami, ya Allah. Gantikanlah dengan takdir yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang tidak disangka-sangka, ya Allah. Jauhkan kami daripada keburukan yang tak disangka-sangka, ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat Ramadan, selamat berpuasa. Jumpa lagi.